Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Asma Family. Apa kabarnya sahabat-sahabatku semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini Asma berada di rumah majikan, mau ngebersih dapur sahabat ya. Alhamdulillah Asma diberi kesehatan, bisa aktivitas kembali. Namun seperti biasa, sebelum Asma melanjutkan ke video-video selanjutnya, jangan lupa di subscribe, like dan komennya, dan share ke sosial media yang kalian punya, agar channel Asma Family tambah berkembang. Nah sahabat, yuk ikutin terus video ini sampai selesai. Ini dia sahabat, dapurnya majikan. Maaf masih berantakan ya, ini harus dibersihin. Terus ini ada mesin cuci buat perabotan dapur, buat pisau, sendok. Nih, sekarang Asma mau bersihin dapur ini, mau dirapiin karena ini maaf masih berantakan sahabat ya. Ini saya kerjanya berdua sama Mbak Halimah. Jadi sekarang mau ngelak-ngelak pakai sabun sama klorok.
enggak katanya enggak bikin. Dia mau bikin sendiri orang. Enggak ada tomatnya. Muka ini bersih. Ini garam apa gula yang tumpahin? Garam apa gula yang tumpahin? Ini semuanya garam. Beli coklat permen-permen itu mahal apa kan? Iya. Beli permen coklat
Terus belum punya itu apa namanya kambal. Kambal. Ini punyanya ini. Iya. Di dalam. Enggak ditutup pintunya itu. Enggak. Tutup yang ini tuh, soalnya itu. Nyonya lagi tidur. Takut bangun. Nyonya besar. Nyonya besar takut bangun. Enggak. Ditutup sama mama kita. Loh. Karena ini kalau tidur enggak mau berisik. Enggak mau dengar suara. Nyonya besarnya kalau tidur tidak mau dengar suara, langsung teriak. Sudah selesai, tinggal minum. Thank you.
Alhamdulillah sahabat, akhirnya sudah selesai kerjaan Asma bersama Pak Halimah. Ini semuanya pada rapi semua. Alhamdulillah sudah bersih, sudah kinclong. Terima kasih banyak buat sahabat-sahabat semua yang sudah menonton video Asma sampai selesai. Semoga video-video Asma bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa sahabat di subscribe, like dan komennya dan share ke sosial media yang nantinya agar channel Asma menjadi tambah berkembang. Saya akhiri dulu sampai di sini. Kurang lebihnya, Asma mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.